Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di MC Channel. Nah, ini kita sedang berada di atas ini tepi ini garis kebun yang sedang saya jaga ini. Nah, ini air dari sungai sana, depan sana tuh. Ada bawah sana sungai. Dia angkat pakai engine. Nah, sekarang kita mau turun. Nah, ini air untuk menyiram pokok durian. Nah, kalau panas dia siram. Itu ada pipe yang sudah terhubung. Aduh. Setiap pokok ada satu. Pokok besar ini ada satu ini depan ini. Nah, macam ini. Kalau musim panas macam itu tak ada hujan. Ada sudah mungkin agak layu. Nah, dia siram. Setiap pokok ada minimal jarak satu lah. Nah, nih. Sekarang durian sudah mulai habis. Nah, ini rumput pun baru racun mungkin 3 hari yang jantung ini. Nah, ini jalan turun ini tadi naik. Sekarang kita turun. Tuh, nah, ini yang itu hari kita goyang ada pok tersepit, durian tersepit itu. Nah, ini duriannya sudah mulai habis, ada sudah habis lah, ini tinggal 1-2 macam tuh. Pokok pun sudah besar-besar. Nah, masih pagi. Nah, tuh matahari baru segitu. Pukul 8:30 lah nih. Jalan ini untuk kereta bawa pupuk dan lain-lain. Ini kebun seluas kurang lebih 5 hektar. 5 hektar macam itu. Naik turun bukit. Ini itu sirsak atau durian Belanda, itu ada buahnya. Nah, ini jaring untuk menjaga agar jika buah jatuh dari atas tidak sampai turun ke bawah sana. Tapi kadang pun masih lompat karena cepatnya dia pun mental dari tanah situ sini jatuh sana kadang. Itu saya punya tempat. Ini menggunakan energi solar panel atas baterai lampu pakai tenaga surya. Nah, tapi jika redup dan hujan macam ini tak ada kekuatan lah, dia tak boleh supply. Nah, kita mesti berhemat energi. Sinyal susah, kita gantung-gantung apa itu, aluminium untuk menambah kekuatan sinyal. Macam itu saja pun susah. Nah, ini tadi dapat musaking satu dari sini, sudah mau habis terakhir nih. Jatuh. Diangkat pun dia lari. Apalah. Jatuh-jatuh lah. Oke, ini racun rumput. Sudah macam ini. Apa? Oke. Tanah jalan. Ini dapat sikit saja. Tinggal sikit saja ini.
ini sajalah, sudah. Oke. Nah, ini di 24 saking di 24 IOE dan kampung.